usus besar mengandungi 100 triliun bakteria dan 196 jenis toksin. Hasil tindak balas kimia metabolisme. Jika Anda tidak membuang air besar setiap hari, toksin yang diserap seumpama menghisap 3 bungkus rokok. Toksin adalah punca pelbagai penyakit. Jika kita tidak mengambil berat tentang masalah usus besar, ia akan memudaratkan kesihatan kita. Najis mudah tersangkut dan berkumpul di lipatan poket dalam usus besar. Dan lama-kelamaan, ia akan menjadi keras dan menyebabkan saluran usus tersumbat. Gambar ini menunjukkan najis keras yang terkumpul selama 20 tahun. Ususnya sudah berubah bentuk dan hilang fungsinya. Gambar ini menunjukkan bahagian usus yang mudah dijangkiti kanser usus. Kira-kira 72.6% daripada kanser usus dijangkiti di rektum dan bahagian berpenjuru. Sebab najis sering bertakung di bahagian ini dan paling banyak terdedah kepada toksin. Walaupun kita membuang air besar setiap hari, najis masih terkumpul dalam lipatan usus besar. Kanser terjadi akibat perubahan sel-sel di dinding usus yang terdedah kepada tindak balas toksin yang berterusan di tempat najis terkumpul. Pakar-pakar Amerika telah melakukan bedah siasat usus 20,000 orang dan mendapati tiada seorang pun ususnya dalam keadaan normal. Dalam abad ke-21, kanser usus dijangka menduduki tempat pertama antara pelbagai jenis kanser. Oleh yang demikian, setiap orang perlu membersihkan usus mereka. Toksin di dalam usus besar diserap dan disalurkan dalam darah. Ini menyebabkan tubuh menjadi bertoksin dan seterusnya mengakibatkan pelbagai penyakit. Seperti sakit kepala, insomnia, kerap bermimpi, nafas berbau, masalah penghadaman, kembung perut, perut buncit, kepanasan, jerawat, darah tinggi, penyakit hati, penyakit buah pinggang, kelesuan dan sebagainya. Toksin di dalam usus besar lebih membahayakan kaum wanita kerana ia boleh mengakibatkan kanser payudara, melahirkan anak yang cacat atau mandul.